Nama kami Tim Ajat Channel. Sekarang kami berada di bawah jembatan Cahaya. Nah, di sini orang menyebutnya dengan Taman Pasuk Kemeloh. Nah, di sebelah posisi samping dekat dengan ini ya, dekat dengan Sungai Kahayan, ini ada Masjid Terapung. Masjid Terapung yang menjadi mungkin ini simbol ya, simbol di dekat jembatan Kahayan. Sekali sini adalah destinasi wisata orang-orang yang ada di Palangkaraya dan pendatang yang ada di kunjung ke Palangkaraya. Nah, di sana kita lihat, wow, di bawah juga banyak sekali kita lihat pedagang-pedagang kaki lima yang menjajakan jajanannya berupa jajanan yang unik. Nah, di sini pas persis di belakang itu ada jembatan Kahayan. Lihat sendiri ya, bagus sekali pemandangannya. Di belakang kita sekarang ada jembatan Kahayan. Nah, ini jembatan Kahayan, jembatan kebanggaan Provinsi Kalimantan Tengah dan para masyarakat Palangkaraya. Nah, di situ sungainya masih surut, ini keadaan Sungai Kahayan masih surut. Tempat yang bagus sekali untuk bersantai di sore hari. Bagus sekali pemandangannya. Di bawah di sini posisinya adalah jembatan, sebuah jembatan Kahayan ya. Ini masjid yang saya katakan tadi, Masjid Terapung. Terapung apabila nanti airnya pasang. Nah, di sana kita lihat pemandangan di bawah jembatan Kahayan. Ada tempat bersantai masyarakat. Di jembatan besar, tapi ini adalah patung burung pinggang. Nah, sisinya ya, kita lihat sedikit. Kalau di Amuntai biasanya kan di sana kita lihat simbolnya patung yang besar adalah patung bebek atau patung titik. Di samping ke Tawarnya Timur ada patung jelawat. Nah, kalau di sini di Palangkaraya ada patung burung pinggang besar. Mantap.
lawan, tegak. Wajah naik, tapi rejah, tapi jahe.